Sebanyak 79 warga di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon tidak memiliki jamban. Tentunya akan berpotensi menimbulkan kesehatan bagi masyarakat yang mana bisa berdampak bagi kesehatan tubuh, salah satu stunting. Lurah Bulakan Imama SEMM optimis akan membangun jamban bagi warganya yang sejauh ini tidak memiliki jamban. Menurutnya pernah dilakukan saat menjabat sebagai lurah di Cikerai dapat membangun 27 jamban. Jika di Kelurahan Bulakan data yang dimiliki ada 79 warga tidak memiliki jamban menjadi tantangan pihaknya. Seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Simak sampai tuntas liputan khusus warga Kelurahan Bulakan ada 79 KK tidak memiliki jamban. Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, luar biasa. Kami pagi ini tadinya menyambangi kantor Kelurahan Bulakan yang ada di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Di mana kami mendengar ya bahwa lurah di Bulakan ini baru menjabat beberapa bulan. Lalu kami mencoba mencari tahu seperti apa profil beliau ataupun sebelum menjabat di sini. Ternyata beliau juga sebelum menjadi lurah di Bulakan ini menjadi lurah di Kelurahan Cikerai, masih di Kecamatan Cibeber. Ada yang menarik sahabat Lugas TV, di mana di Kelurahan Cikerai mampu membangun menjawab persoalan di tengah-tengah warganya di Cikerai, tentunya membangun 27 jamban ataupun MCK ya. Tentunya ini prestasi yang luar biasa. Ketika diamanatkan menjadi lurah di Bulakan ini, padahal di Bulakan ini salah satu wilayah yang cukup banyak tidak warganya tidak memiliki jamban. Kalau tidak salah pemberitaan setahun yang lalu itu hampir tembus 100 warga yang tidak memiliki jamban. Namun di pemerintahan lurah sebelum Ibu Imama saat ini telah membangun kurang lebih 20-an. Jadi sisa 79. Ini menjadi persoalan daripada Ibu Lurah Bulakan, Ibu Imama yang kami tadi sambangin. Tentunya kami menarik untuk kita bincang-bincang. Kita sambut di sebelah saya yaitu Lurah Bulakan, Ibu Imama. Selamat pagi, Bu. Pagi. Waduh. Di Ibu Imama didampingi oleh Bapak Sekdur sebelahnya, Pak Arta, dan sebelahnya juga yang luar biasa yaitu yang mengetahui lokasi masyarakat aman dan tertibnya warga, yaitu ada di tangan Bapak ini, yaitu Kasih Tantrip Mata Tincum. Oke, Ibu Imama. Ya, siap. Sedikit minta waktunya Ibu ya. Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa Ibu itu waktu menjadi lurah di Cikerai, persoalan Ibu itu yaitu prestasi ataupun beban Ibu itu yaitu bisa menyelesaikan membangun 27 jamban di Kelurahan Cikerai. Lalu di Bulakan ini Bu, tentunya jadi persoalan beban Ibu juga, kurang lebih ada 70-an lah gitu ya yang warga ini. Apa nih Bu, langkah-langkah kedepannya yang bisa Ibu sampaikan ke sahabat Lugas TV, atau sebelumnya menyapa sahabat Lugas TV ini Bu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Lugas TV yang telah berkenan waktunya untuk membantu permasalahan-permasalahan warga, terutama di Kelurahan Bulakan, umumnya di Kota Cilegon, karena Lugas TV merasa telah memiliki bahwa dia telah memiliki Kota Cilegon itu. Apa aja permasalahannya, insya Allah selagi beliau bisa membantu akan dibantu. Amen. Karena diamanatkan walaupun kita beda agama, tapi tetap tujuannya itu kan mencari ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut Bu pertanyaan saya tadi Bu. Pertanyaan yang tadi Pak. Sebenarnya saya menginginkan langkah-langkah yang ada di Cikerai saya terapkan lagi di sini.
pertama saya minta datanya dari pihak puskesmas karena beliau yang sangat tahu berapa masyarakat yang belum mempunyai jamban. Kedua, kita melihat apakah ini benar-benar termasuk di RTS, rumah tangga sasaran. Karena pertama, Wali Kota Heldy Agustian menginginkan Kota Baja itu adalah kota yang semua mempunyai jamban dan akan mengikis, akan menjirukan stunting dari Kota Cilegon. Salah satunya stunting terjadi itu karena mereka tidak mempunyai jamban kebersihan. Karena kita tahu di Kota Cilegon itu kebun itu sudah tidak ada karena dibuat perumahan. Terutama di Kelurahan Bulakan banyak sekali mendirikan perumahan-perumahan sehingga mereka harus mempunyai jamban. Jadi saya kumpulkan datanya dulu dari puskesmas, setelah itu kita undang RT RW terus CSR sekitar kita, kita memberikan arahan bahwa ini loh orang-orangnya supaya mereka terbuka hatinya untuk bersedekah. Dan saya menginginkan di tahun 2024 ini 79 warga yang tidak mempunyai jamban insya Allah akan memenuhi untuk mendapatkan layak untuk mendapatkan jamban. Semoga Allah mengizinkan dan merestui dengan pelaksanaan lugas yang telah silaturahmi ke kelurahan. Amin. Jadi data yang valid itu 79 untuk saat ini. Ibu, ke depan ini kan beberapa hari ini kan tentunya sudah masuk puasa ya Bu ya. Bulan suci Ramadan ya Bu ya. Tentunya kan habis bulan suci Ramadan ada namanya yaitu Idul Fitri yang merayakan hari kemenangan. Yang 79 ini ketika sudah mencapai ini Bu, mereka akan menikmati di bulan di hari kemenangan penuh sukacita karena sudah memiliki jamban. Terus langkah-langkah Ibu tadi sudah ke koordinasi ke beberapa pihak. Salah satu yaitu puskesmas dan perumahan di sini cukup ada. Dulunya warga itu buang kotoran itu di jam, di kebon, ya kan? Tentunya sudah dipakai jadi perumahan. Bagaimana Ibu upaya Ibu supaya perumahan ini khusus yang ada di wilayah Bulakan dulu Bu ya? Bagaimana respon mereka ketika Ibu menawarkan untuk memberikan CSR yang untuk dibangun jamban Bu? Saya mengundang semua yang ada di perumahan di sini, saya undang untuk mendapatkan musyawarah mufakat. Mengetuk hati mereka, ini loh data-datanya dan ini rumahnya. Karena kita tahu semua agama itu kalau mempunyai penghasilan harus 2,5% itu milik orang, ini loh yang membutuhkan. Tenimbang dikeluarkan ke daerah lain, sedangkan kalian mendapatkan rezekinya di Kelurahan Bulakan, saya meminta 2,5% itu dikasihkan lagi ke warga Bulakan. Artinya Ibu selama di Cikrai 27, di sini 79. Optimiskah Ibu selama Ibu diamanatkan menjadi lurah sini, ini akan terrealisasi? Optimis. Oh, luar biasa. Optimis sekali, Pak. Tentunya Ibu kan di samping CSR yang ada di wilayah ini, di wilayah Bulakan, tentunya di Kota Cilegon dikenal dengan kota industri dengan ratusan industri raksasa. Tentunya juga ada juga di dewan itu anggarannya itu dana pokir. Apa nih ada Ibu rencana Ibu untuk sowan ke anggota dewan supaya bagi-bagi dana pokirnya nih Bu. Gimana nih Bu, silakan Bu sampaikan. Haruslah. Ke 40 anggota dewan ini Bu. Iya, 40 anggota dewan, Pak Dewan punten ya. Bukannya kita ini apa sih selalu ngebanggakan Bapak Dewan yang terhormat dan juga CSR-CSR yang mempunyai perusahaan-perusahaan kayak Chandra Asih, Asahima segala macam, kami mengetuk dana fokir itu bahwa di sini loh Kelurahan Bulakan masih ada 79 yang tidak mempunyai jamban. Nanti kita akan membuat proposal, nanti kita akan mengajukan ke dewan supaya terketuk hatinya untuk membantu warga saya yang tidak mempunyai jamban itu. Saya akan soan ke dewan gitu. Karena di sini adalah kita terapkan kelurahan itu suatu pelayanan. Bukannya pembantu bagi warga, bukan, melayani kemauan warga seperti apa, keinginan warga seperti apa, karena kita menginginkan kesehatan terhadap warga, ekonomi meningkat, itu yang kita utamakan di dalam pelayanan Kelurahan Bulakan.
Oke, terima kasih. Saya geser dulu ya Bu, iya, ke Bapak Kasih ya. Saya langsung mungkin nambahin aja, iya, sahabat Lukas TV. Abang siapa nih? Saya manggil abang kan dulu. Ya, Sarifuddin. Nah, pegang bang. Oke, okay, Bang Sarifuddin, yeah, sebagai Kasih Pemerintahan dan Trantibum. Trantibum, Kelurahan Bulakan. Bang, ide dan niat daripada Ibu Lurah selaku Kasih, apa tanggapannya bang? Ide yang dari Ibu Lurah itu ide yang bagus untuk membantu masyarakat. Masyarakat supaya sejahtera, lingkungan yang bersih, ya, yang harus ada perubahan. Yang dulunya waktu saya di sini jamban itu sedikit, alhamdulillah dengan ide dari pimpinan kami Ibu Lurah bisa teratasi dan juga menyenangkan masyarakat. Tugas kita menyenangkan masyarakat, Pak. Oke, okay, ya. Bang. Supaya nanti sahabat Lukas TV tahu nih, benar nggak itu 79? Bisa nggak kita nanti ke lokasi, Bang? Oh, bisa, bisa. Oh, ya. Bisa, Pak. Ya. Kemarin saya sudah survei, ya. Sudah survei. Datanya ada, Pak. Ya, datanya ada. Kalau kita mau survei, yang 79 itu lumayan membutuhkan waktu yang sangat, sangat, sangat sampai sore ya. Kebetulan sore juga kita ada acara ya, dengan dinas terkait itu ya. Mungkin sampel saja bisa. Oke, okay, nah, bisa. Ke langsung ke sektor nih. Iya. Izin, Pak, Pak Sekur. Pak Sekur, mungkin tambahan Pak Sekur. Tentunya sebelum daripada Ibu Imama, yaitu lurah yang sebelumnya juga sudah membangun. Mungkin Bapak di masanya juga ya, Pak Sekur. Bagaimana? Tentunya konsepnya tidak jauh berbeda dengan adanya rencana untuk membangun, menuntaskan persoalan warga ini yang tidak memiliki jamban 79. Selaku sekur, apa nih masukan-masukan buat Bu Lurah supaya bisa memberi edukasi semangat nih? Ya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku sekur Kelurahan Bulakan sangat mendukung apa yang diprogramkan oleh Ibu Lurah Kelurahan Bulakan yang sekarang Bu Imamah, karena memang sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa data-data yang ada di kami kaitannya dengan masyarakat yang belum memiliki jamban masih cukup banyak, yang tadinya kurang lebih 100, kemudian ada beberapa program yang digulirkan oleh pimpinan sebelumnya, Bu Lurah sebelumnya sudah membuat beberapa jamban, karena memang tadi itu karena banyak sekali, hanya beberapa mungkin yang dibangun 25 kalau tidak salah, 25 jamban sehingga berkurang, tapi itu tidak hanya di situ, sehingga program jambanisasi dalam rangka meningkatkan kesehatan warga masyarakat, kenyamanan, ketentraman, dan juga keindahan Bu Lurah yang sekarang, Bu Lurah Imamah SEMM punya program yang sangat bagus yang patut kami dukung untuk menuntaskan zero warga masyarakat stunting dan zero warga masyarakat Bulakan tidak ada lagi yang tidak punya jamban. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Sekur. Oke, sahabat Lukas TV. Mungkin terakhir nih, iya, Ibu Lurah, supaya kita langsung ke lokasi. Iya, siap. Oke, tentunya berbicara gotong royong ya yang sudah diamanatkan negara kita. Ketika ini bersama-sama baik industri, dewan, pemerintahan, dan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, tentunya persoalan ini optimis akan selesai, Bu. Wah, luar biasa. Ya, apa nih masukan dan edukasi atau pesan kepada Bapak Wali Kota Cilegon? Kami kepada Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian, kami menginginkan supaya di Kelurahan Bulakan tolong diperhatikan dan juga diberikan wacana kepada perusahaan-perusahaan lain supaya perusahaan lain mau bersedekah untuk jamban warga Kelurahan Bulakan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mengetuk hatinya para pengusaha-pengusaha, Pak Dewan dan semua yang ada di Kota Cilegon. Mari kita bersama-sama supaya bisa menyelesaikan jamban di Kelurahan Bulakan ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Lukas TV, untuk mencapai generasi 2045 generasi emas, maka salah satunya adalah kebersihan lingkungan, salah satunya jamban. Akan mengatasi ketika lingkungan sehat,
maka stunting akan bisa teratasi. Dan tentunya masyarakat sehat itu adalah harapan dambaan bagi setiap umat manusia. Kita langsung ke lokasi, sampai ketemu di lokasi. Di Kota Baja, satukan hati, satukan jiwa. Kota Cilegon, kota yang istimewa. Kota Cilegon, kotanya strategis, cewek-ceweknya juga. Oke, sahabat Lukas TV, seperti janji kami tadi, kami telah dari kantor Kelurahan Bulakan. Kami tantang nih Ibu Lura, di mana nih Bu lokasinya? Ternyata kami diantar ke RW 03, tepatnya lingkungan Jeruk Nipis, RT 01. Saya sudah didampingin Pak RW dan Pak RT di sini, sahabat Lukas TV, dan juga salah satu warga yang belum memiliki jamban. Tentunya ini yang menjadi perhatian kita bersama, khususnya Ibu Lura. Nanti kita tanya nama daripada Bapak ini. Kita tanya dulu yang pertama ke Pak RW. Pak RW, ada berapa RT dan mungkin sejauh ini penghasilan utama di lingkungan ini apa, Pak RW? Silakan menghadap ke sana, Pak. Ya, di sini saat RW 03, di sini ada 3 RT. Nah, untuk penghasilan, penghasilannya itu? Minimal itu 50.000, 80.000 tingginya. Enggak, artinya petani. Ya, itu petani. Oke. Okay. Ada UMKM enggak di sini, Pak? Ada UMKM banyak. Oh, okay. Dari Singkong, Gipang. Oke. Okay. Nah, itu ada salah satunya emping. Tadi empingnya tadi tuk-tuk-tuk-tuk bunyi itu apa itu, Pak RT? Bikin emping. Oh, bikin emping. Oh, artinya itu upahan. Upahan. Wah, luar biasa. Iya, itu. Sampai kemana itu, Pak RW tahu itu? Kemana itu? Ya, ini kan dari Minjo, di Gemping, ya itu ada yang bayar, ada bosnya di sini. Oke, okay. Pasarannya sampai kemana? Sampai ke pasarannya luar sampai kota? Luar kota, iya. Luar biasa. Ini terkait kedatangan kami di PRW, yaitu terkait jamban. Bagaimana nih tanggapan Pak RW terhadap niatan daripada pihak kelurahan, khususnya Ibu Lura Imamah? Ya, untuk mengenai jamban, saya sangat luar biasa ini Ibu Lurah ya. Karena yang perhatikan kepada warganya, emang ya benar nggak punya jamban dalam kenyataannya kan sampai sini ya Pak ya. Nah, itu sangat luar biasa Pak. Ketika ada bantuan jamban seperti ini gitu. Oke, terima kasih Pak RW. Mungkin nanti tepatnya berapa punya warga, tepatnya Pak RT yang tahu data ya. Siap. Oke, saya balik ke geser ke Pak RW. Pak RT. Boleh berdiri ini Pak RT supaya lebih ganteng dilihat sahabat Lukas TV. Iya, Pak. Pak RT ini RT 01, RW 03. Iya, betul. Lingkungan Jeruk Nipis. Betul. Kelurahan Bulakan. Kami ke sini salah satu menyambangi warga Bapak yang tidak memiliki jamban. Tentunya di samping warga yang tidak memiliki jamban, khususnya RT Bapak berapa yang tidak memiliki jamban? Karena data daripada pihak kelurahan kurang lebih di Kelurahan Bulakan ini 79 yang tidak memiliki jamban. Silakan. Kalau di lokasi apa di lingkungan kami RT 1 itu yang nggak punya jamban itu 6. Iya sebenarnya 6. Oke. Okay. Cuman yang sering ya saya ajukan itu 6, cuman ya belum terrealisasi mungkin ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang tentu yang lebih parah itu ada 3. Iya. Yeah. Di Pabak ini sama yang di sono Bapak Dahlan sama artinya ada 6. Ada 6 semua. Oke. Okay. Artinya Kota Cilegon, kota industri ini, banyak perusahaan industri. Betul, Pak. Tadi Bu Lura, Bu Imamah mengatakan optimis akan menyelesaikan warga yang tidak memiliki jamban. Amin, amin. Kalau Pak RT sendiri seperti apa? Ya, keinginan saya sih ke Ibu Lura ya, sangat berapresiasi sekali sama Ibu Lura ya, karena dengan adanya ini mudah-mudahan terrealisasi semuanya. Amin, amin. Makasih Pak RT ya. Aku langsung sama yang warga yang tidak memiliki jamban. Bapak kita, silakan Pak, sini Pak. Oke, oh berdiri aja Pak, pegang ini ya Pak. Oke. Pak, dengan siapa Pak? Punten Pak. Saya sendiri ya. Ya, namanya siapa Pak? Ahmad Sofyan. Ahmad Sofyan. Ya. Sudah tinggal berapa tahun di kediaman kita ya Pak, rumah kita ini? Kayaknya kurang lebih ya 50 tahun di rumah ini? Iya. Sampai saat ini belum memiliki jamban? Belum. Boleh nih Pak, selama ini buang kemana nih Pak kotorannya Pak? Kotorannya ada ya, ini jalurannya. Jalurannya ada ini, tinggal masuk ke sini. Oke. Ke sana, jadi satu lokasi, ini jajak satu ya. Cuma dari sana bisa dicabang gitu, sana.
masuk ke sini, pasti keluar kan. Keluarnya saat lu ke sana tuh. Oke, Pak Ahmad, mudah-mudahan Ibu Lurah Bulakan ini akan membangun Jamban. Apa nih tanggapan Bapak Ahmad terkait Ibu Lurah? Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ah, oke, terima kasih. Ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Mudah-mudahan terrealisasi sebelum Lebaran. Iya. Itu doa kita, kan gitu. Iya. Oke, kita akan nanya ke Ibu Lurah. Silakan Ibu, kita punten, Bu. Izin, Bu. Ke lokasi ya, Bu, ya. Mungkin kalau kita nyambangin 79 ini tentunya seminggu kita nggak habis-habis, iya, ya kan, Ibu. Oke, Bu, tentunya data yang dimiliki pihak kelurahan adalah 79. Kita sudah melihat faktanya, sahabat Lugas TV, dengan Pak Ahmad yang tinggalnya kurang lebih 50 tahun. Masih, saya belum lahir, sahabat Lugas TV. Jadi tentunya ini luar biasa. Mudah-mudahan di tangan Ibu Lurah Imamah, warga yang 79 ini yang selama ini tidak memiliki jamban atau bahasanya MCK ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ibu, bisa Bu memberi edukasi semangat buat warga Ibu, termasuk Pak Ahmad saat ini atau Pak RT sama Pak RW? Iya, semangatnya adalah kita harus jangan lupa sholat lima waktu, amin. Sholat tahajud, ngaji, memohon kemudahan kepada Allah supaya jamban-jamban yang ada di Kelurahan Bulakan diselesaikan dengan cepat, amin. Dan juga ada bantuan ke Kelurahan Bulakan untuk warga dengan seizin Allah dan dengan usaha kita sebagai melayani untuk warga itu adalah opsi yang pertama, bahwa semua itu atas kehendak Allah, maka kita juga ketuk hatinya Allah bahwa kita memerlukan saat ini dengan punten ya Pak, dengan agama kita, agama Islam, kita harus memohon kepada Allah supaya dengan melalui TV Lugas ini semua terketuk untuk membantu warga, amin. Saya. Okay, ya. Oke, menghadap ke sana Ibu. Tadi kita sudah berbicara jamban, tentunya jamban ini adalah salah satu bentuk supaya mengatasi stunting. Boleh tahu nggak ini Bu, sahabat Lugas TV, iya, kalau di Kelurahan Bulakan ini yang mengarah stunting itu sudah dapat data ada berapa ini Bu? Kalau stunting itu kurang lebih sekitar 45 Pak. Oke, okay. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan sudah banyaknya sudah terrealisasi semua jamban ini bisa diatasi ya Bu ya. Iya, itu masalah stunting Bu. Iya. Masalah UMKM nih Bu, boleh nih Bu. Saya tadi dengar dari masuk ke gang ini tak. Saya kurang paham ini. Selaku Ibu Lurah yang langsung kira-kira Bu, salah satu produk UMKM yang sangat dibanggakan di Kelurahan Bulakan apa Bu? Satu emping yang taktuk-taktuk itu karena di sini adalah melinjonya masih ada. Siap. Juga sebenarnya mereka itu karena punten ya, karena semangatnya juangnya itu untuk mandiri, yang ngetuk-ngetuk itu perempuan semua, yang laki-laki sebagai petani, sebagai kuli bangunan. Sebenarnya mereka itu sudah tradisi dari dulu sebenarnya, nggak terpikir jamban itu sangat penting untuk di rumahnya, karena berpikir dari nenek moyangnya itu beol di kebon, Pak. Dia tidak mengetahui tahun dampak diganti kesehatannya, ya? Dan dampak kesehatannya seperti apa. Jadi sekarang mungkin dengan mandirinya ini dia bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa membantu suatu hari jambannya ini mau kita ada subsidi dari CSR untuk pembangunan jamban, beliau bisa membantu dengan cara tenaganya suaminya, dengan cara misalnya beli pipanya kalau kekurangan apa-apa, mereka sudah mempunyai tabungan sedikit untuk membantu jamban itu. Tapi kalau untuk membuat jambannya sekitar 3 juta 4 juta mereka belum bisa. Ya. Karena ini itu, tugas kita bersama. Iya, tugas kita bersama. Khususnya Ibu Lurah nih dengan menggait-gait industri ya Bu ya. Oke, Ibu, tadi kan UMKM salah satu emping. Tentunya pihak pemerintah, Ibu melihat dinas yang terkait, bagaimana gregetnya terkait UMKM ini, karena saya lihat semangat daripada warga ini sangat luar biasa dengan salah satu UMKM. Apa yang sudah Ibu lihat gebrakan daripada dinas UMKM terkait pelaku-pelaku UMKM ini, Bu? Alhamdulillah, kemarin pas di Posyandu
di Grand Hotel itu beliau Bapak Wali Kota Pak Heldi mengatakan bahwa itu UMKM di CCM itu sudah berapa meter itu khusus untuk UMKM dan juga semua Indomaret segala macam itu juga mau ditaruh khusus UMKM Kota Cilegon sehingga dengan inovasi-inovasi beliau semoga ekonomi warga Kota Cilegon khususnya Kelurahan Bulakan di sini UMKM-nya itu banyak sekali Pak produknya. Satu emping, dua kipang, ketiga gegetas, keempat keripik pisang itu banyak sekali di sini. Jadinya kalau seperti untuk rasa itu bisa jangan dilawan. Iya, tidak ada lawannya, Pak. Kalau untuk rasa. Oke, sebenarnya jadi, masyarakat Bulakan ini kreatif ya, Bu ya. Kreatif. Mengikuti zaman juga ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Lurah, terima kasih. Demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan. Mungkin ini adalah salah satu contoh di 79 warga yang tidak memiliki jamban. Dan doa kita dan harapan kita, semoga niat baik daripada pihak Kelurahan Bulakan khususnya Ibu Imama dapat terlaksana, di mana sudah dilakukan actionnya di ketika menjabat di Lurah Cekerai. Sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya. Salam sehat selalu.